Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Nawaina ta'allumu wa ta'lim wa tadakkur wa tazkir wa naf'u wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ورضاته وقربه وسببه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini alhamdulillah masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk istiqomah hadir majelis Al-Anwar. Mudah-mudahan istiqomah terus. Amin. Mudah-mudahan juga dengan berkah solawat kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam ini melanjutkan kajian kitab Lubabul Hadis, dikatakan dalam kitab ini Al-Babur Rabi'u wal Ishruna, bab ke-24 fi fadilatil faqri, tentang keutamaan fakir. Jadi fakir, kita dalam keadaan fakir itu ada keutamaannya. Apa saja keutamaannya disebutkan dalam kitab ini. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-faqru, kefakiran, azyanu 'alal mu'min, itu lebih bagus bagi orang mukmin, minal 'idharil hasani, dibandingkan sabuk kulit yang bagus, 'ala khaddil faras, yang ada di pipi kuda. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, al-faqru, kefakiran itu, syainun indan nas, adalah jelek menurut manusia. Wa zainun indallahi yaumal qiyamah, namun bagus dan indah menurut Allah pada hari kiamat. Dan ini yang kita rasakan. Kalau kita lagi kesusahan, lagi ditimpa kefakiran, biasanya kita ngeluh apa enggak? Ngeluh. Karena apa? Kefakiran menurut kita itu jelek. Ya. Padahal dikatakan dalam hadis ini, kefakiran ini malah bagus menurut Allah. Kenapa kok dikatakan bagus? Karena kalau orang fakir, orang miskin, itu tanggungannya, hisabnya itu lebih ringan daripada orang yang tidak fakir. Dibandingkan dengan orang yang kaya, orang fakir itu hisabnya nanti di hari kiamat itu lebih ringan. Makanya dikatakan dalam sebuah riwayat, akhirul anbiya'i dukhulan al-jannah, orang terakhir di antara para nabi yang masuk surga itu kira-kira siapa? Sulaiman ibn Daud, yaitu Nabi Sulaiman bin Daud. Kenapa? Nabi Sulaiman ini nabi yang paling kaya, raja, ya kan? Bisa memerintah angin, jin, semuanya bisa diperintah. Itu Nabi Sulaiman. Makanya dikatakan yang paling masuk surga terakhir di antara para nabi, Nabi Sulaiman. Wa akhiru ashabi dukhulan al-jannah, dan orang terakhir di antara sahabatku, kata Nabi, yang nanti masuk surga adalah Abdurrahman bin Auf. Adalah Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Li ajli ghinahu, karena kekayaannya. Jadi tambah kaya, tambah lama masuk surga. Dihitung semuanya. Cincin dari mana? Anting dari mana? Mobil dari mana? Karpet dari mana? Baju dari mana? Dari YouTuber. Dihitung semuanya. Makanya kalau misalkan kita ya tertimpa kefakiran atau kekurangan, ya sudah, disyukuri saja. Karena itu artinya apa? Itu yang terbaik menurut Allah. Allah itu lebih tahu.
Kadang-kadang menurut kita ini jelek, tapi menurut Allah baik. Yeah. Atau sebaliknya, menurut kita baik, tapi menurut Allah jelek. Makanya kadang-kadang yang terjadi kepada kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Misalkan waktu ngaji ada yang ngomong sendiri di belakang, kan tidak sesuai dengan harapan. Mudah-mudahan segera bertaubat yang ngomong. Gak negur, cuma nyindir. Oh, ustadznya ngomong, kok ikut ngomong. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbul fuqara'i min akhlaqil anbiya. Tambah banter. Masya Allah, ini ujian ustadz kalau ngaji. Sabar, katanya Pak Herman. Innallaha ma'as. Dan mudah-mudahan segera mendapat hidayah. Sabar pangkal ngenes. Tapi kalau hilang kesabaran, Pak Herman tak lempar ke sana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tenang ya, ngaji di sini santai, ngomong enggak apa-apa. Tapi dosanya, awasnya. Allah yang balas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbul fuqara'i, mencintai orang-orang fakir, min akhlaqil anbiya, itu termasuk akhlak para nabi. Wa bughdul fuqara'i, dan membenci orang-orang fakir, min akhlaqil fara'ina, membenci orang-orang fakir termasuk akhlak para Fir'aun. Jadi di antara akhlak para nabi itu mencintai orang yang fakir, yang miskin, yang lemah. Makanya sebagai bentuk cinta kita kepada orang yang lemah, orang yang fakir, miskin, ayo kita bantu, kasih sedekah, zakatnya jangan lupa. Tapi kalau misalnya sebaliknya, benci kepada orang fakir, maka itu sifatnya Fir'aun. Fir'aun ini raja Mesir. Julukan Fir'aun itu, ya, bukan namanya. Namanya itu macam-macam. Apa? Rames. Itu nasi, Pak. Rames. Rica-rica lah, tanpa makanan yang disebutkan Pak Herman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, li kulli syai'in miftahun, setiap sesuatu itu memiliki miftah. Ini bukan itu ya, memiliki kunci. Wa miftahul jannati, dan kunci surga itu hubbul masakin wal fuqara. Kunci surga itu adalah mencintai orang miskin dan orang-orang fakir. Karena apa dicintainya? Li sabrihim, karena kesabaran mereka. Hum julasaullahi ta'ala yaumal qiyamah, mereka itu orang fakir dan miskin itu teman-teman duduknya Allah pada hari kiamat. Tapi dengan syarat, fakir yang seperti apa, miskin yang seperti apa? Enggak sembarangan fakir pas jadi teman duduknya Allah, bukan. Ya tentunya yang punya syarat-syarat tertentu, taat kepada Allah, ya, gak pernah bermaksiat, akhlaknya baik. Salah satu contoh akhlak baik itu gak ngomong sendiri saat ustadznya lagi ngomong. Sindiran yang ketiga, mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini sudah tiga yang dapat piring cantik, harusnya ya. Lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yuhibbu 'abdahul mu'min al-faqir al-muta'affif. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang beriman, yang fakir, yang bersikap iffah. Bersikap iffah itu apa artinya? Orang yang menahan diri dari hal yang haram, menahan diri dari meminta-minta kepada orang lain. Fakir yang seperti itu yang nanti jadi teman duduknya Allah. Fakir, wis fakir, gak sholat. Wah, repot. Wis fakir, maksiat terus. Repot. Tapi kalau fakir,
maksiat tidak pernah, taat istiqomah, oh itu yang dicintai oleh Allah, hisabnya ringan nanti di hari kiamat. Makanya yang masuk duluan itu orang-orang yang gak ada tanggungan, kekayaannya sedikit, itu masuk duluan ke surga. Enak. Juga bisa masuk duluan ke dalam neraka kalau maksiatnya banyak. Ya. Imbang ternyata. Ya, makanya ya harus di itu. Dan tidak meminta-minta. Minta-minta di jalan, ya. Jangan. Masjid enggak apa-apa. Minta-minta di masjid. Ya, tapi kita yang harus sadar, sebelum mereka meminta-minta, kita yang membantu. Gitu harusnya. Tanbihun, ada sebuah peringatan dalam kitab ini, al-faqru faqrani, kefakiran itu ada dua, faqru masubatin wa faqru uqubatin. Yang pertama adalah kefakiran yang berpahala, dan yang kedua adalah kefakiran yang mendapatkan siksa. Loh. Apa yang dimaksud dengan kefakiran yang berpahala? Wa alamatul awwal, yang dimaksud dengan kefakiran yang berpahala, tanda-tandanya itu adalah ayyuhsina khuluquhu. Ia membaguskan akhlaknya. Dia fakir, akhlaknya bagus. Wa yuti'a rabbahu, dia fakir taat kepada Tuhannya. Wa la yashkuwa, dan dia fakir dia tidak pernah mengeluh. Wa yashkurallaha ala faqrihi, dan dia tidak mengeluh tapi dia bersyukur atas kefakiran. Oh, Allah memberikan kefakiran kepada saya, pasti ini ada hikmahnya. Gitu. Ustaz. Ceramah ini cocok kalau jamaahnya jamaah yang hadir yang fakir-fakir. Ya gitu. Mustahik zakat semuanya gitu ya. Berarti pengemis-pengemis ya. Iya, seru. Senang hatinya gitu ya. Tanya. Iya, Pak. Status kefakiran itu nanti dihisabnya itu dihitung pada saat mau mati atau yo nanti setelah bangkit dari kubur. Enggak, maksudnya pernah fakir gitu gimana? Oh, pernah fakir. Berarti habis itu kaya. Ya itu berat juga itu ya. Tambah soro. Fakir, iya. Tambah soro. Atau pada saat mati fakir? Enggak, ya dalam keadaan fakir terus istiqomah kefakirannya ya. Nah, kalau sekarang fakir, sukses, kaya raya, wes itu yang berat nanti yang akan dihisap berat itu ya itu kekayaannya itu tadi. Itu yang pertama. Wasani, dan kefakiran yang berbuah siksa itu tandanya adalah ayyu si akhluqahu, dia fakir jelek akhlaknya. Wis fakir jelek akhlaknya. Fakir ireng. Ireng, gak rokokan, gak brewokan, laki-laki opo gitu. Iku lah cak nun. Wa ya'siyah. Wis fakir suka maksiat juga. Nah, ini yang berbuah siksa nanti. Wa yashkuwa, mengeluh. Ngeluh. Kan beri. Wa yatasakhata, marah-marah. Enggak bersyukur atas kefakirannya. Ya Allah, apa dosa saya kok sampai seperti ini? Maksudnya apa ya? Mengeluh. Salah saya apa ya Allah? Mimpi apa aku semalam? Gak ada yang seperti itu. Padahal saya. Ada yang galau, ya nyanyi malah. Jangan nyanyi, selawatan lah. Coba nyanyi. Aku tak punya pulsa. Aku tak punya kuota. Aduh. Yang ku punya wifi tetangga. Nah, coba nyanyi gitu, selawatan, ya. Wifi warkop. Yo, wes numpang wifi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-faqru amanatun. Kefakiran itu adalah amanat. Faman katamahu, maka siapa saja yang menyembunyikan, kana ibadatan, maka itu adalah sebuah ibadah. Kalau misalkan seseorang tertimpa kefakiran,
dia itu fakir tapi enggak ingin menampakkan kepada orang lain, itu sebuah ibadah. Kenapa? Karena kefakiran itu sebenarnya Allah yang mengamanahkan, yang mempercayakan itu Allah. Kamu ini saya anggap mampu. Tetapi kalau sebaliknya, wa man bahabihi, dan siapa saja yang membuka, maksudnya menampakkan kefakiran, saya fakir, saya fakir. Orang-orang biar tahu semuanya. Faqad qallada ikhwanahul muslimin, maka sungguh ia telah mengalungkan saudaranya, orang-orang Islam. Maksudnya mengalungkan itu apa? Memberikan beban kepada saudara-saudara yang lain. Kenapa? Saudara-saudara yang lain harus membantu dia. Itu. Ada yang mau menampakkan angkat tangan? Enggak ada ya. Wassallallahu sayyidina Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba kebahagiaan." Kebahagiaan di sini maksudnya kebahagiaan yang berbuah surga. Lil fuqara'i, bagi orang-orang yang fakir. Wad du'afa'i, dan orang-orang yang lemah. Min ummati, dari umatku. Loh, kalau misalkan orang-orang yang fakir, orang-orang yang lemah, dia bersabar, bersyukur atas kefakirannya, kata Nabi, maka dia itu berbahagia. Berbahagia dengan mendapatkan surga. Oh, keutamanya banyak. Sekarang ada yang berminat jadi fakir? Ada yang berminat? Kita doakan bersama-sama di sini. Kalau berminat, surga. Tapi dalil berlomba-lomba lah dalam kefakiran ada ya. Wah, ada. Sing ono iku berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-faqru karamatun min karamatillah." Kefakiran itu adalah suatu kehormatan dari berbagai kehormatan Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Fadlul fakir, keutamaan orang fakir, alal ghani, atas orang kaya, ka fadli, seperti keutamaan diriku, ala jami'i khalqillahi ta'ala, atas seluruh makhluk Allah." Saking luar biasanya, tapi enggak ada yang mau, termasuk saya. Ustaz mau enggak? Itu keutamaannya banyak, Ustaz. Ya enggak, ya. Siapa yang mau? Pak Herman mau? Kalau itu takdir baik dan ini loh ya. Itu sebenarnya kan nggak bisa mentakdirkan diriku yo. Saya cuma berharap apapun kalau itu peristiwa ditakdirkan selama itu baik dan nanti akhirnya itu husnul khotimah dan saat meninggal itu dapat rahmatnya. Apapun saya terima, tetapi saya berharap yo, fakir-fakir sing nampaknya lebih ada, fakir yang beramal gitu, Ustaz. Jadi fakir tapi punya tabungan, Ustaz. Ya, Pak Herman milihnya jadi fakir tapi punya tabungan, ya. Jadi nggak fakir-fakir banget gitu ya? Ya. Setengah fakir. Pak Herman lah ngomong gitu, Bian. Fakir dalam keraguan. Oh. Ya, mudah-mudahan semuanya kaya. Amin. Iya kaya kan. Mudah-mudahan fakir semuanya. Enggak wani. Padahal keutamaannya 10 hadis saya bacakan, enggak ada gunanya berarti ngaji malam ini ya. Iya. Kok enggak senam ini? Udiyan ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "La syai'un yu'tihi Allahu mithlal faqri." Tidak ada sesuatu pun yang Allah memberikannya yang sepadan dengan kefakiran. Jadi Allah itu pernah mewahyukan kepada Nabi Ismail, "Carilah aku di dekat orang-orang yang pecah hatinya." Nabi Ismail bertanya, "Wa man hum?" Siapa mereka? "Ya Rabb." Maka Allah berfirman, "Al-fuqara'u as-sadiqun." Orang-orang yang fakir yang jujur. Nek fakir, ya ojo ditumpuk-tumpuk ya. Fakir, jujur, akhlaknya baik, taat kepada Allah. Wes gitu aja. Ya, insya Allah berbuah surga seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Amin. Itu aja ya. Tapi enggak fakir gitu ya. Iya. Gitu aja. Ada pertanyaan?
itu Ustaz. Jadi, hah? Monggo. Iya, Pak Arif, silakan. Bahasa Indonesia ya. Kuatir bahasa Arab ya. Jadi ada kemungkinan ya. Lebih. Berarti boleh itu aliran kaya itu penting. Ya, ya saya ingat gini, ngapunten ya. Jadi kalau fakir dia sabar, itu katanya masih baik orang kaya beramal tapi kurang sabar sedikit. Oh, oh artinya kok bingung. Hah? Tanpa melihat asal-usul uang yang akhirnya cuma atau cuma 10.000 sama ikhlas, tapi yang kaya 1 juta sama ikhlas. Tapi sama ikhlas, kok tahu? Jangan lihat asal uangnya. Oh misalnya. Sebanyak yang juta itu maksudnya kan? Iya. Iya. Jadi bukan dilihat dari angkanya. Karena bisa saja 10.000-nya orang fakir itu seimbang beratnya dengan 1 jutanya orang kaya. Ya. Bahkan bisa-bisa lebih berat 10.000 itu bagi orang fakir. Tapi bagi orang kaya 1 juta ibarat 100 rupiah keluar. Malah bisa saja yang 10.000 orang fakir mengeluarkan karena beratnya dia mengeluarkan itu lebih besar pahalanya daripada 1 jutanya orang kaya yang mengeluarkan yang banyak maslahatnya untuk orang banyak. Ya. Jadi lihat bebannya itu loh. Orang fakir itu berat loh kadang-kadang mengeluarkan 10.000. Ya kadang-kadang kita jadi orang fakir. Ya mau belok ada polisi cepek ya. Ada 10.000 sama 2.000. Yang dipilih mana? 2.000. Ya, kalau nah, saya dicari itu ada 1.000-an mana ya? Sama, saya juga. Untuk ngasih 10.000 berat. Padahal kita enggak fakir ya. Betul. Ya. Ya, iya, orang fakir ngeluarkan 10.000 itu berat. Kecil bermakna gitu. 1 juta bagi orang yang kaya itu ringan, ibarat ngeluarkan 10.000. Beda pahalanya. Ya, dari statusnya itu. Mungkin Ustadz Arif ini kemaslahatannya ya. Jadi kalau kaya, beramal banyak, itu umat di kelompok grassroots merasakan banget gitu ya. Oke, itu maksudnya. Sampai nyampe akar-akar rumput. Iya. Nilai capaiannya ya. Ya, apalagi sama. Misalkan 1 jutanya orang fakir sama 1 jutanya orang kaya, beda, tambah beda itu. Ya. Oke, ada yang lain? Monggo. Ada pertanyaan? Jadi kalau kajian kitab ini cuma membacakan isi kitab saja, biar kita ya pernah hatam gitulah, meskipun tidak mondok. Oh, pernah saya ngaji kitab ini. Fakir ilmu enggak? Hah? Fakir ilmu. Wah itu repot fakir ilmu. Kecuali orang yang tawadhu ilmunya tinggi tapi mengatakan al-fakir. Wah itu cuma tawadhu saja. Kalau benar-benar fakir ilmu, benar-benar fakir ya. Itu repot itu. Masuk surga. Hah? Ya enggak tahu kalau masuk surganya itu Allah yang menentukan ya. Males itu masalahnya. Menuntut ilmu itu hukumnya apa? Wajib. Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki dan perempuan muslim muslimah. Yang wajib itu ilmu yang fardhu ain. Kalau ilmu matematika, ilmu kedokteran itu fardhu kifayah. Kalau sudah dalam satu tempat itu sudah ada yang menuntut ilmu kedokteran, sudah gugur yang lain karena sudah ada perwakilan.
Gitu. Pak Talib. Monggo. Nun? Ya, heeh. Oh, iya. Nanya masalah utang. Warisan. Yang lain loh ya, ini fakir. Dari utang warisan nih, warisan gitu. Gimana hukumnya kalau misalnya sholat Jumat itu diganti dengan sholat Duhur karena waktu kerja yang mepet gitu. Mengganti sholat Jumat dengan sholat Duhur karena waktu kerja yang mepet. Sholat Jumat itu bisa diganti dengan sholat Duhur jika satu orang itu dalam perjalanan dan perjalanannya dia berangkat sebelum subuh. Ya, kalau cuma kerja nggak bisa. Kecuali kerja yang misalkan kerjaan itu ditinggalkan bisa membahayakan. Misalkan ini rawan maling, perumahan ini rawan maling, ditinggal oleh satpamnya kemalingan. Gak apa-apa satpam itu, tetap menjaga meskipun sholat Jumat ganti dengan sholat Duhur. Iya. Tapi kan di sini aman, ya kan? Apalagi cuma kerja. Ketika kita sudah tanda tangan kontrak dengan kerja, itu artinya kita sepakat dengan aturannya. Loh yang nyepakati kamu. Makanya kadang-kadang ada yang protes, waduh saya kerja di sini nggak bisa sholat. Di awal gimana tanda tangan? Kan sudah sepakat. Ada yang sok rajin sholat, wah ini sudah azan, saya harus tepat waktu. Padahal jam istirahat jam 12, dosa korupsi. Nggak boleh. Tetap harus kerja sesuai dengan jam kerja. Waktu sholat kapan? Waktu istirahat. Karena kita sudah tanda tangan kontrak, berarti sudah ada kesepakatan, saya akan melakukan aturan seperti ini. Gak usah sok-sok ahli ibadah kalau pada waktu itu ya. Wes sudah tanda tangan kontrak, sudah disepakati jam 12 istirahatnya, azan jam 11 lebih 20. Langsung sok-sok meninggalkan tempat kerja. Ini masalah panggilan Allah. Pret. Wah, ada kayak gitu-gituan. Dosa malah. Ya. Harus bisa menempatkan diri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan yang lain? Halo? Ada? Iya Pak Arif? Karena kan kalau ceramahnya orang-orang yang kan katanya orang Islam itu harus kaya gitu. Kaya Rasul dengan kaya. Jadi apakah itu benar kalau dibedakan itu karena enggak mood gitu ya. Disuruh untuk kaya. Apakah disebutkan dalam hadis, ayo segera menjadi fakir? Gak ada. Dalam hadis gak pernah disebutkan, ayo semuanya orang Islam jadi fakir. Gak ada. Ini cuma menyebutkan keutamaan bagi orang yang sudah kadung fakir. Ini loh keutamaannya. Biar bersyukur, gitu loh. Jadi dibuat bangga. Wes sabar kamu ini fakir. Iki loh keutamaannya. Tapi dalam hadis gak ada perintah untuk ayo fakir semuanya. Gak ada. Ya. Makanya benar, ayo kaya supaya apa? Kita dakwah dengan harta bisa jalan. Coba enggak pakai harta, enggak bisa live streaming, ya kan? Gimana misalnya enggak pakai harta juga? Enggak bisa? Apa nih? Upload di YouTube. Kan begitu, itu kan juga butuh harta. Ya, jadi enggak ada perintah, ayo semuanya berlomba-lomba untuk menuju kefakiran, enggak ada. Ya, enggak ada. Cuma di hadis-hadis ini disebutkan tentang keutamaannya kefakiran. Jadi Nabi membuat apa? Hati orang yang fakir itu sabar. Ini loh keutamaannya. Ya, enggak usah ini, enggak usah ini. Ini loh keutamaannya luar biasa. Gitu. Lalu kalau bisa kaya, bisa dengan kekayaan bisa berdakwah, ya enggak apa-apa, bagus. Tapi siap-siap kan nanti saat di akhirat hisabnya akan dihisab, akan dipertanggungjawabkan. Wong Nabi Sulaiman saja
Nabi yang paling akhir masuk surga. Ya siap-siap meskipun agak akhir, yang penting masuk. Ya jangan ya, awal lah ya. So akhir. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Ya, Pak Sahrul. Dalam bab zakat. Oh, zakat. Fakir dan miskin perbedaannya. Fakir itu ukurannya kalau misalkan 1-10 ya. Kalau kebutuhan seseorang itu 1-10, yang dimaksud fakir itu tidak bisa memenuhi atau kurang dari separuh, hanya bisa memenuhi 2, 3, 4, enggak sampai 5. Bisa dipahami? Kalau miskin bisa lebih dari separuh tapi enggak bisa nyampe 10. 6, 7, tapi masih kurang kebutuhannya, karena kebutuhan yang harus dipenuhi adalah 10. Bisa dipahami? Jadi fakir itu lebih parah daripada miskin. Oke, Pak Suladi. Miskin. Nanti kan orang kebanyakan kan berat untuk hisapnya. Nanti di sana si miskin punya hak untuk di atas kekayaan si orang kaya. Apakah si miskin punya hak untuk menuntut kepada si kaya? Dibohongi ya pernah. Dibohongi harus nuntut ya. Apakah si miskin? Yonda sudah dihisap itu kena hitungan semuanya ya. Dia tidak memberikan haknya fakir, sudah dihisap semuanya ya. Gak bisa nuntut menuntut untuk si fakir itu ya. Sudah dihisap di situ sudah. Dia gak zakat, tidak sedekah ya, haknya si fakir, haknya si miskin tidak dikeluarkan, sudah ada dalam hisab. Hisab itu kan hitungan, wis dihitung di situ semuanya ya, sudah masuk di dalam penghisaban itu. Oke, ada pertanyaan yang lain ya, Pak Arif? Yang bisa nuntut itu kalau misalkan kita apa namanya pernah berbuat salah misalkan, belum minta maaf, itu akan nuntut. Anak kepada orang tua bisa nuntut ya, orang tua nggak ngajari sholat kepada anaknya, anak bisa nuntut. Orang tua nggak nyuruh anaknya ngaji, anak bisa nuntut ya. Pak Suladi pernah ghibah Pak Herman bisa nuntut ya. Saya pernah dihibahi, saya tidak terima. Akhirnya pahala hajinya diberikan. Tak kejar sampai akhirat. Kejari apa? Saya pernah difitnah, enggak terima lagi Pak Freddy. Dikasih lagi pahala sholatnya. Belum sampai di situ Pak Munas juga. Saya mau sedekah pahala saya. Kok malah enggak jelas Pak Munas. Cocok ngono Pak Munas, eman-eman ya. Oke. Hati-hati ya, ini pengurus NU. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, pertanyaan? Tanya Ustaz ya. Ya. Ini Ustaz. Saya punya pikiran gini, ini pikiran saya ya. Fakir miskin itu aslinya enggak ada, tapi faktanya ada. Nah, begini ceritanya gini. Kan Allah itu menciptakan siang malam, ya. Terus laki perempuan. Kaya tapi cukup, enggak ada miskin. Loh, berarti Allah itu membatasi di cukup, enggak ada miskin. Akhirnya saya punya pikiran gini, berarti orang miskin sebenarnya itu bukan karena nasnya Allah itu menjadi gagal, bukan. Karena mungkin orangnya malas, ya. Bisa jadi kurang semangat atau zakat tidak jalan gitu, gitu. Matur nuwun. Ya, terima kasih tambahannya. Itu tambahan bukan pertanyaan kan? Ini pernyataan. Aku nanya tadi. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Enggak mau pertanyaannya kok. Pertanyaannya ya. Enggak ada kan? Fakir miskin itu memang ada atau sebenarnya seolah ada? Ya, ya. Ya ada lah, mong di Al-Qur'an ada innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Oh, disebut terus, kan di Al-Qur'an. Yang Allah menciptakan ada kaya, enggak ada miskin tapi cukup.
Hah? Itu kan di WA. Broadcast WA. Gak ada. Untuk ngasih semangat. Ada itu. Biasanya motivator ya. Gak, saya pernah baca memang ada ya. Di WA kan ya broadcast WA. Di Al-Qur'an ada ya. Enggak ada. Loh. Yo, pusing. Aku pernah baca. Ya nanti ya. Aku pernah moto. Iya ada di post di WA itu. Sama dengan itu Ustaz. Kan katanya semua doa itu kan mesti doa tentang kebaikan. Artinya kalau doa kejelekan namanya kan menghadap. Ternyata doa untuk kejelekan itu ada. Gitu loh. Si kapan hari pernah tak tanyakan sama Pak Bobby. Oh ternyata doa yang untuk istilahnya supaya orang itu menjadi terkapar atau disyukurkan atau jelek itu ternyata ada ya. Ya ada. Ya. Biasanya kunut nazilah kan gitu kadang-kadang. Ya. Berarti kalau yang hizib tadi nasor. Ada kaya hizib dan nasor dan lain sebagainya. Ada kaya, ada cukup, enggak ada miskin, masa enggak ada? Ada. Iya, cukup gitu kan? Allah nggak menciptakan kecukupan. Iya, no itu di WA. Yeah. Saya juga baca. Yeah. Tapi kalau pas ditanya tentang miskin nggak ada, ada istilah miskin, tetap yeah. Ada istilah miskin. Sebenarnya aslinya nggak miskin Ustaz ya? Iya, aslinya cukup, cuma karena kurang bersyukur kan, apa dan lain sebagainya ya. Ampunten, karena Gusti Allah itu kan Ar-Rahman Ar-Rahim, beliau itu kan penciptanya mutlak baik. Artinya sebelum menjadikan makhluknya itu sudah dijatah semuanya itu baik, iya. Sehingga dikasih satu ilmu kalau masalah dunia untuk sebuah ekonomi yang baik zakat Anda lakukan. Kalau enggak, ya terserah bisa jadi fakir miskin seperti ini mungkin. Karena zakat tak berjalan masalahnya. Ya. Betul, iya. Ya. Ada yang enggak mau mengeluarkan zakat. Ya. Aslinya benar, ada kaya, ada cukup, semuanya cukup. Cukup, iya. Ya, cukup ada mobil, cukup ada rumah, ya. Wes mantap itu. Enggak, aslinya cukup, benar. Iya. Karena apa? Orang setidak punya apapun kalau dia itu bersyukur, ya, nerima. Cukup. Wes merasa cukup pasti. Iya. Wes pasti merasa cukup. Iya, benar. Entah di pas itu. Ya. Tapi masalahnya kan ngeluh dan lain sebagainya. Iya. Tapi karena yang dilihat itu ke atas. Ini ada yang bisa naik ini, ada yang bisa naik ini. Kita cuma naik sepeda. Cobalah kita ngelihatnya ke bawah. Akhirnya kita merasa cukup. Oh iya, ada yang jalan. Yeah. Saya naik sepeda cukup. Wih, itu. Tadi yang dijelaskan kalau orang itu fakir tapi mampu menyembunyikan dan dia bersyukur, artinya jiwanya merasa cukup. Betul. Berarti hasilnya fakir itu enggak ada ya. Ada. Oh, ada secara pendidikan, secara ya, batin dia itu cukup ya. Nah, cukup aslinya. Cukup, ya, cukup, ya. Kalau istilah tetap ada. Ada ya. Oke. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Ustaz. Ya. Apakah yang dimaksud dengan ditunda itu rezeki yang akan datang atau tidak ditunda? Gimana? Rezeki? Rezeki yang akan datang atau tidak ditunda? Rezeki yang akan datang atau tidak? Kenapa rezeki yang akan datang atau tidak itu? Iya, pertanyaannya? Rezeki itu rezeki yang tertunda. Tanya Rizki. Rizki? Iya. Kayak judul film Rizki yang tertunda. Kutanti melo-melo. Ya. Rizki yang tertunda. Intinya Allah itu sudah naker semua rizkinya, ya, ditakar semuanya. Semua orang ini ada takaran rizkinya. Mau dia bekerja, nggak bekerja, dan lain sebagainya, itu sudah ada takarannya. Dan nggak akan ditunda. Kalau sudah takarannya orang ini rizkinya segini, ya sudah. Kalau rizki sudah habis, mati. Ya iya, beneran. Jadi kalau rizki, takaran rizki dari Allah itu sudah habis, sudah selesai hidupnya. Pasti nyawanya dijaga. Meskipun rezeki itu berupa satu butir nasi, kalau satu butir nasi ini belum nyampe kepada orang itu, belum mati orang itu. Tapi kalau sudah nyampe, mati habis itu. Kalau sudah takaran rezekinya, habis. Ya. Oh, gitu toh. Ya sudah. Ada pertanyaan? Padahal saya belum jawab. Silakan, ada pertanyaan. Ada pertanyaan yang lain?
Tapi kalau doa, Allah kan mengatakan ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, berdoa kepadaku, maka aku akan menjawab. Bukan mengabulkan, menjawab. Jawabannya macam-macam. Bisa sesuai dengan permintaan kita, ya. Bisa dengan jawaban yang lain. Kita minta ini, ya Allah saya minta kekayaan, tapi Allah lebih tahu. Oh, yang kamu butuhkan itu bukan kekayaan, tapi kesehatan. Diberi kesehatan. Gitu. Ada yang malah tidak dikabulkan di waktu itu. Tidak dijawab di waktu itu, tapi jawabannya di akhirat. Makanya orang yang berdoa yang belum dijawab, dikabulkan di dunia, dia itu akan kaget. Ketika di akhirat, loh ini pahala kok buat saya? Kapan saya dapat dari mana pahala ini? Ternyata ini adalah pahala doa-doa yang belum dijawab oleh Allah. Diberikan di akhirat. Coba pertanyaannya, kalau kita berdoa, pengen langsung dijawab oleh Allah di sini atau di akhirat? Kalau dua-duanya gak bisa. Di sini pasti ya. Biar yang di akhirat pakai amalan yang lain aja gitu ya. Sama kok isinya. Ada pertanyaan yang lain? Sudah? Wis. Cukup. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Pak Iwan nih loh, Iwan. Pak Munas. Pak Munas. Baik cara mengembangkan masjid. Coba desinya di luar. Oke. Yuk lanjut dulu. Lebih semangat. Terus dimatikan Pak Iwan. Sudah dimatikan atasnya. Dimatikan dulu Pak Iwan. Semangat dalam. Biar dalam yang semangat. Takutnya mengganggu yang lain. Kita ngaji, kita solawatan bukan untuk mengganggu yang lain ya. Biar kita tenang. Yang mau hadir di sini tenang, enak, nyaman dan lain sebagainya. Terus cukup. Hah? Oh wes.